Assalamualaikum. Halo, makhluk hidup semua, dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Gue jelaskan perjalanan channelnya ada di video kali ini. Tadinya tuh gue kira hari ini tuh hari event ini loh, event pet twist loh. Ternyata hari ini itu kesempatannya adalah roda harta ya. Tentunya di game Monkey King Arena Virus ya lagi teman-teman semuanya. Kalau roda harta di sini setahu gue dia nggak ada misinya teman-teman tuh. Ini gue juga udah pilih juga untuk hadiah langkah ketiganya itu gue pilih talent ini ya. Ini namanya talent apa sih? Talent tusukan sinar. Ini bagus banget buat TPS karena talentnya belum ada yang baru lagi, cok. Kalau mau lifespan sih, kalau enggak ini juga bagus nih. Dan Luowang juga cakep banget, cuman gue pengen ini dulu deh biar maksimalin si skeleton dulu dah. Ini gue pengen ini dulu tapi gue juga gak yakin dapet. Karena kalau lu lihat ya, ini event tuh gak ada free-free-nya loh. Maksudnya gak ada gratisan dari mission-missionnya gitu teman-teman. Tuh lu cuma ngambil dari kado doang gratis. Ini berapa? Sebiji bang. Sebiji, oke lah beli. Coba gue beli maksimalnya berapa? Ya Allah, 3 doang cok. Ya Allah, beda kan sama nih. Beda banget sama MC. Beda banget sama jaring yang ikan. Beda banget loh. Sama pet wish juga beda banget. Ini batasinnya cuma 3 cok. Sumpah ini kayaknya event terpelit sih. Kalau yang model ini ya, yang harta terbatas ini ya. Apa sih nama eventnya? Roda harta ya, kayaknya ini termasuk yang lumayan pelit. Kenapa? Karena hadiahnya, lu lihat ini mewah semua cuy. Inian, artefak universal, refine. Paling jelek tuh menurut gue refine doang loh. Paling jelek refine. Ini tuh emang roda harta tuh ini itemnya bagus semua sih. Ini langkah-langkahnya udah pasti ini cakep-cakep banget sih. Udah gak ada obat, makanya mungkin ya, mungkin sama developernya ini dibatasinnya gak begitu banyak teman-teman ya. Jadi karena emang udah item ini bagus semua soalnya isinya teman-teman. Oke, kita akan coba. Emang bisa putar 3 cuy? Gua kan punya 4 ya. Coba. Putar 1 dulu deh, tumbal deh. Putar 1 dulu, abis itu kita putar 3 ya. Maksimal 3 soalnya. Tuh, gak bisa lagi, maksimal 3. Kali aja hoki kan, 3-3-nya langka. Kali aja langka itu nyata cuy. Ini apa? Oh alah, paling gede persentasinya tuh ini 18, ini 18 sama ingot-ingotnya aja lumayan banget cuy. Gope cuy, gila lu, ingotnya aja lumayan banget, gope teman-teman. Ini dia langkahnya paling susah yang kita pilih, 0,4, ini 0,8, 0,8. Oke, kita testing satu dulu aja sebagai tumbal, abis itu langsung 3 ya. Bisa nggak? Aduh, lumayan anjing. 5 biji thousand hand itu setara sama 180 kali 5 berapa cuy? 900 diamond. Lumayan loh. Anjir, sumpah lumayan banget cuy. Coba kalau gue bikin 3 ya. Diulang dong. Jarumnya jangan ke situ. Coba. Nah, jarumnya ke sini aja. 1 2 3. Gaskan. Bisa digeser gak sih jarumnya? Oh, nggak bisa. Gue kira bisa digeser, cok. Please langka. Ah, scam. Anjing. Kok nggak langka sih? Ih, scam anjing. Ih, langka nggak sih cuy, harusnya cuy. Ih. Kayaknya harusnya langka deh. Kok dapetnya ini refine ingot sama apa tadi? Sama ini ya, universal artifact ya. Ih, sui kocak deh. Harusnya bukannya langka tadi dapet yang atas gue cok. Wah, scam cuy. Wah, nggak ngerti lagi gue. Scam cuy, tapi ya udah lumayan lah itu hitungannya balik modal cok. Terambilin dulu ya. Itu hitungannya gue bukan balik modal, untung banyak teman-teman. Bahkan kalau menurut gue ya, oke kita tukerin dulu kode ini. Kalian gue mau cek ikan gue. Ikan gue udah berkembang jadi ikan mantep gak? Nice. 8.000. Ya, gak apa-apa. Alhamdulillah.
Gue pengennya 8.000 diamond, tapi gak apa-apa deh, dapat 10 itu juga lumayan ya. Itu harganya 1.800 ingot, jadi lumayan banget buat gacha. Langsung aja, ngapain gue pakai tangan ya, orang gue ada mouse, kocak banget dah. Oke, langsung kita tukerin. Semoga aja gacha kali ini bagus. Gue lagi ngincar Pagoda King, soalnya gue pengen aktifin sihir lagi. Pagoda King itu bagus, lumayan bagus sih teman-teman. Oke, ini apa? Oh, event tadi ya. Yaudah gak apa-apa, kita klik dulu aja. Semoga aja dapat Pagoda King ya. Lete, lete skip dulu deh. Soalnya ininya lagi gak ada, yang ungu-ungunya itu loh, buat update ke level selanjutnya tuh lagi gak ada cuy. Semoga aja dapat pagoda ya. Ya Allah, ayolah, banyak-banyakin orange lah. Come on, come on, come on. Orange, nice. Nice banget coy. Anak setan. Kan gue maunya Pagoda King bang, ngapa syu anjing. Ih anjing banget dah. Coba lagi sampai dapat satu oren dah, gue udah gedek banget ini. Ya Allah, gaskan ya sampai dapat satu oren ya. Ih anjir banget dah, gue pengen Pagoda King malah syu anjing anjing yang dapat. Kocak. Aduh. Wah, lumayan burik ya. Satu-satu aja. Oh, nice, langsung dapat cuy. Nah. Itu dong, dapat pagoda. Nice banget teman-teman. Yeah. Oh iya, kemarin juga banyak yang bilang kalau Taibai itu ada animasi baru. Gue kepo deh. Gue belum lihat Taibai loh. Mana sih Taibai? Gue pengen animasinya, emang sebelumnya enggak ada animasi ya? Gue enggak ada. Coba testing ya. Gua nggak tahu emang sebelumnya nggak ada animasi. Perasaan semua oren ada deh. Wah keren, 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 keren. Iya ya, ini baru Taibai baru. Ama Yan Luowang ya. Yan Luowang kan gua tahu juga karena ditulis di deskripsi updatean kan, di optimasi updateannya ketahuan kalau Yan Luowang. Kalau ini nggak ada. Setahu gue si Taiba ini nggak dicantumin cuy kalau ditambahin animasi. Keren, keren, keren. Boleh teman-teman, boleh. Oke, kita aktifin aja untuk pagoda. Kita bawa ini sawu jing, kita buang aja lah. Sawu anjing kita buang. Ntar dulu. Yaudah pas deh. Pas 320 aktifin Pagoda King. Nice, ada 35% kemungkinan kalau diserang itu stun. Teman-teman, jadi bagus banget kalau gue taruh kayaknya ke Black Mortal ya, karena Black Mortal nih lumayan cakep sih. Lah, ngapain gue kasih Destiny Bond dah? Ih, kocak, ngapain gue kasih Destiny Bond? Oke, dia kan pakai Unstiff. Jadi di sini gue tukar dulu pakai pagoda. Ininya gak sih siapa ya Destiny Bond-nya? Ya udah kasih dia aja lah, mau enggak mau teman-teman. Oke, nice, lumayan banget teman-teman. Kita tes arena seberapa penting. Ini apa kok ada titik merah? Oh, naikin ini. Oh ya udah, naikin dulu aja lumayan. Kita seberapa penting dan seberapa besar 35% itu mengaktifkan stun ya. Yeah, kita tes arena coba. Gue berapa nih? Nice, 18. Enggak turun-turun banget, Cok. Ini mah gue pede anjir. Kalau lawan Dark gue pede, Cok. Iyalah pede lah, BP gue jauh cok. Kalau sesama Dark gue masih agak pede. Anjir, dia MC-nya Skeleton bang. Wah gila, MC-nya Shaiton anjir. Tuh, ngeri-ngeri sedap sih. Wah 27k, yang kritikal cuma sebiji. Anjay, tapi ngebunuh. GG gak lo Skeleton gue bang. Hah? GG gak lo? Coba lihat dulu, diserang kan nih Black Mortal gue. Oke, dia pursu dulu. Oh lumayan, 12 juta eh. Pursunya aja lumayan cok. Ini bisa pursu lagi loh. Gue pakai White Dragon soalnya loh. Nih bisa pursu lagi loh. Oh dia dulu pursu. Pursu please. Wadah kok gak ada White Dragon sih. Anjing digeprek cok. Alah dia masih punya healer. Gue gak punya healer bang. Oke ah pursu mampus. 44 juta nice banget. Gue kalau lawan, kalau ngelawan Dark gue masih agak pede-pedean cuy. Oke, nice. Alah, mati dong healer gua. Alah, healer gua mati, bang. Black Mortal, mampus. Kok gak stun ya?
Restain, itu mah restain bukan stun. Emang sepayah itu stunnya. Wah mati dong. Aduh anjing, thousand hand gue mati bang. Alah padahal dia DPS satu-satunya yang gue punya, yang gue harap-harapin cok. Wah ini sih gue gak tau menang gak tau kalah gue. Oke okay, nice. Nice, keluarin laba-laba gak apa-apa yang penting satu. Wah ulti lagi mantep. Wuh. Mengerikan. Ah tapi stunnya nggak ini cu. Aduh lawan, lawannya susah-susah ini mah bang. Anjing lawannya susah-susah banget cung. Ya Allah lawan siapa ya? Coba lawan Sain ya, lawan Sain ya. Ini Bang Jajit nih Sain dia nih. Aduh wukongnya anjing sih. Wukongnya anjay sih ini. Apa gua tuker dulu kali ya Black Mortal di atas ya? Bisa nanti aja coba nanti. Kalau emang waduh ngeri banget, cok. Aduh, oke okay, nice. Walaupun nice banget, cok. Bunuh dua, Bang. Tapi dia pursu anjing tuh, lu lihat tuh. Ngeri kan? Anjing emang. Tuh mampus ulti lagi, mantap. Anjir, pengen nge-lag HP gua, cok. Nice. Apakah menang? Itu nyata lawan Sain, Bang. Oke, okay, di healer dulu, nice banget. Di heal lagi, nice banget. Yang penting fullin aja dulu, nice. Dia combo jadi oke, op. Wah, biadab. Wah, hancur. Wah, anjing ulti lagi, Bang. Wah, enggak ngotak, cok. Kagak setun-setun perasaan dah. Mana setunnya? Kagak setun-setun. Selin banget. Mana setunnya? Kagak setun-setun. Ah, penipuan anjing. Oke, okay, nice. Bisa nggak ya War Dragon sekali lompat mati? Slebeo. Mampus anjis. Mampus 10 juta gue menang, cok. Fix, ini harusnya gue menang sih. Harusnya gue menang sih, cuy. Mampus. Dia nggak ada energi buat di ronde selanjutnya. Jadi harusnya dia nggak ulti. Ih, win nih. Gue harusnya win nih. Kayaknya dia pakai Guan Yin deh. Langsung abis gitu loh energinya. Kayaknya dia pakai ini Guan Yin deh sihirnya dah. Mampus. Gue win. Gue kedepet anjir. Remsain. Bangke emang. Nice. Win. Udah. Ini gue win sih harusnya. Combo kah? Aduh, sakit banget, cong. Yes, mati. Mati. Dilompat. Nggak dilompat. Nggak ada energi. Tapi lumayan sakit sih. Mampus, healer gue masih utuh 2 biji. Healer lagi, walaupun udah penuh juga di heal. Baik, goblok emang. Gak ada rasa. Nice. Lawan Sain itu bisa menang. Oke, nice banget. Lagi. Lawan siapa ya? Kalau lawan, coba ya, BP gue kan kalah nih sama Bang Lilin, coba ya. Menang apa kalah nih gue sama Bang Lilin nih. Beda 10 juta sih BP-nya. Tapi dia itunya udah kencang banget. Skeleton udah bintang berapa tuh? Kalah bintang gua. Wah, sakit gak tuh dia? Oke, 21. Oke, dia kena stun. Nice banget. Ini nice banget. Dibalikin. Oke, 28. Sakitan gua ya. Pursu juga, nice. Apakah gua bisa win? Please win. Apakah gua bisa win? Nice banget, cong. Oke, okay, nice summon. Kayak win deh. Tapi healer dia masih ada 2. Healer dia 2 biji. Yang satu dia pakai ini ya. Dia enggak healer ding. MC-nya dia enggak healer, teman-teman. Dia pakai relik kuas. Mampus dari stand. Please. Oke, okay, laba-laba dia 4 juta. Dia belum tahu laba-laba gua sih. Laba-laba gua pakein sihir Venus anjing biar kritikal nih. Lu lihat damage-nya nih, Bang. Please. Alah, di heal dulu lagi anjing. Janganlah di heal dulu, cok. Oke, okay, nice damage up buat laba-laba. Nice, lompat laba-laba please. Nice ulti dulu. Diskaratin dulu ya. Ih, nice banget, cok. Ih, gua lihat doang hidup lagi. Ih, perasaan udah mati. Kok hidup lagi, cok? Ini mati sih harusnya.
Ini 8, oh nice, 8 juta mati. Iko Yan Luang hidup lagi dah. Emang dia punya item immortal cuy. Ih gak ngerti gue, Yan Luangnya bisa hidup lagi dah. Ih, kagak jelas anjir. Ini game semakin rusak. Kayaknya gue win gak sih cuy? Harusnya gue win gak sih teman-teman? Kayaknya iya deh, harusnya gue win deh. Geprek, dia ngegepreknya juga rugi tuh. Geprek laba-laba cuy. Tuh gue ngepreknya ini 24 juta. Sangat menakutkan. Menakutkan teman-teman. Aduh dia dulu lagi ulti anjing. Dia berapa nih? Oke dia 26 juta. Oke gue pursu. Aduh gue cuma 17 juta teman-teman. Kayak dia summon. Jangan please. Oke okay, nice. Win kayak gue. Oke okay, nice. Aduh anjing seetik deh emang. Aduh itu white mage nya dikit lagi cok. Alah ngehil lagi aja si koplok. Sabar ya. Sabar, untung laba-laba gue masih hidup, bisa nge-summon. Nice banget. Nice banget teman-teman, nice banget. Sumpah ini gak bohong. Ini kayaknya gue menang lawan Bang Lilin anjing. Wah gokil ini. Fix ini harusnya gue menang cuy. Aduh ini gue basic ya. Harusnya gue menang ini lawan Bang Lilin cuy. Alah cuman 1 juta lagi. Geprek tuh dia rugi banget sih itu. Rugi banget dia ngegepreknya. Mampus poisonnya. Geprek lu mampus. Fix gua win. Apakah bisa 3 lawan banyak. Wah dia 46 juta sakit juga itu. Mampus kena stun. Kok stun lagi? Stun lagi. Dua kali stun. Ini nice banget loh. Aduh 15 juta doang. Bursu please. Aduh gak bursu lagi. Aduh. Ih nice banget loh. Black Mortal pakai bako daging loh. Oke juga ini gue. Okay, nice. Nice laba-laba ada ulti gak? Aduh gak ada. Ulti. Nice mati. Aduh anjir kuat banget cok. Tapi gue harusnya win gak sih cok? Tuh dia rugi banget itu. Sumpah. Dia rugi serugi-ruginya anjir. Skeleton gua mam. Aduh gak kritikal. Gak kritikal. Kalem-kalem ya. Kalem. Nice. Akhirnya gua menang lawan Abang Lilin. Menang ini mah gua fix cok. Dia udah kena restain juga itu. Mantep banget teman-teman. Wah ini udah gua udah semakin GG berarti ya. Gua udah siap untuk merebut tahta arena ranking 1 kayaknya ya.